Alright, welcome back. Selamat datang kembali di video reaction game Monster Museum. Akhirnya, satu minggu lagi sesuai judul video bakal rilis ya guys, game Monster Museum, game terbarunya Bang Andi dan tim Akhir Pekan Studio. Kita harapkan ya bakal rilis sesuai jadwal, sesuai harapan kita gitu ya guys. Nggak ada, semoga nggak ada delay, nggak ada penundaan review dan segala macam. Jadi mungkin kita bisa main nanti di bulan puasa ya guys ya, masih di bulan puasa. Jadi tanpa berlama-lama, aku pengen lihat ini gimana update-nya. Jadi pengen nonton videonya Bang Andi langsung, itu linknya ada di deskripsi. Yang pengen nonton bareng sama aku, mari kita tonton bersama. Let's go. Game Monster Museum satu minggu lagi akan rilis. Di mana kalian bisa koleksi lebih dari 50 monster, belanja banyak barang, dan dekorasi museum kalian menjadi cantik. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas perkembangan game. Jadi yang mau bahas pertama adalah mini games. Salah satu mini game ada di map Orient Hill, di mana kalian bisa ketemu sama kakek tua ini yang ada kodok di kepalanya. Ada juga. Ya, intinya kalau kalian ngomong sama kakeknya, kalian bakal masuk ke dialog sama dia. Dan dia nawarin buat bantu nyari harta karunnya. Tetapi ada waktu terbatas untuk kita nyari harta karun dia. Kalau kalian pilih satu alias kalian setuju, maka mini game-nya akan mulai. Dan yang pertama terjadi adalah kalian otomatis hadap belakang dan ada efek-efek cahaya di map ini. Nah, itu adalah clue buat kalian nyari barang-barangnya. Dan saat mulai, maka timernya berjalan 2 menit doang ya. Jadi sebelum waktunya habis, kalian mesti ngumpulin harta karun dari kakeknya ini. Di atas kiri kalian bisa lihat berapa harta karun yang kalian mesti kumpulin nih. Dan harta karun yang kalian mesti cari buat kakeknya adalah patung kodok. Ya udahlah, kita ikutin aja, kita ambil dan kita bawa dan kasih ke kakeknya. Nah, pas kalian kasih, kalian bisa lihat nih nambahnya jadi 1/3. Alias kalian mesti kumpulin 2 lagi. Jadi mini game tracernya ini tuh ada 2 strategi. Yang pertama adalah kalian ambil lalu kalian langsung kasih ke kakek, atau yang kedua kalian ambil dulu dan kalian kumpulin sampai penuh dan baru kalian kasih ke kakeknya. Setiap kalian kasih item ke kakeknya, waktunya itu bakal nambah dikit. Karena kalau waktunya habis duluan, maka kalian akan kalah alias dia mini game itu gagal. Tetapi nggak usah sedih ya, karena kalian bisa lakuin mini game ini berkali-kali lipat tanpa ada batas. Jadi mungkin di awal-awal kalian masih agak kaku nih karena mungkin kurang tahu mapnya atau masih nggak ngerti cara parkour. Tetapi nanti semakin lama kalian semakin lincah dan parkurnya itu bukan semua harta karun yang diminta dan kalian menang. Nah, kalau kalian menang itu bakal di random hadiahnya. Jadi kalian bisa aja dapat toples atau element stone atau box harta karun beneran, dimana kalau kalian bawa pulang dan jual ke toko bekas, duitnya itu ternyata itu bagian banyak. Dari dapetin anu juga ya guys, item buat summon ya guys ya. Jadi di situ juga bisa gitu cuy. Dan juga kalian bisa mendapatkan artifact Bag of Gold. Karena Bag of Gold ini bisa spawn monster-monster dari faction unknown. Faction unknown. Nah, jadi kan monster itu punya rumus summon dan biasanya rumus summon itu sesuai satu faction. Maksudnya gimana sih? Nih, gue jelasin ya. Jadi rumus monster kan ada 4, topless, yani, essence, artifact dan element stone. Oke, sebelum aku lanjut, memang nih agak rumit ya guys karena baru pertama kita dengar dan kita belum bisa mainin gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih mekanik summon-nya kayak apa gitu guys, karena memang agak membingungkan. Nah, di sini Bang Andi mau ngejelasin gitu guys. Jadi ada faction, ada element ya. Nah, ini anunya nih yang rumus buat bikin apa, buat summon monster. Ada 4 bahan gitu ya. Nah, kalau monster dari faction beast itu sudah hampir pasti artifact-nya mid dan topless-nya itu beast. Sementara element stone-nya itu bisa bebas, bisa api, bisa rumput, bisa normal, tergantung dari monster yang kalian mau dapat. Tetapi ada beberapa monster yang agak random nih. Jadi bisa aja dia mintanya langsung 4 artifact, mungkin aja 4 topless, yang intinya random banget karena ini masuknya faction unknown karena selalu beda-beda. Kalau kalian bingung, jadi kalau faction unknown itu terserah kayaknya. Kayaknya faction unknown itu kayak kita mau ngasal aja kayaknya guys. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kita bisa coba-coba ngasal gitu, tiba-tiba jadi monster gitu. Kayaknya kayak gitu ya, mungkin konsepnya ya. Mungkin kayak gitu ya guys. Pusing, tenang aja, nggak usah khawatir. Karena kalian bisa pencet tombol ini atau pencet N di PC buat buka monster deck. Ada monster deck juga. Mantap, jadi kayaknya ada juga nih monster deck di game. Dengan monster deck ini, maka kalian akan dapat info mengenai monsternya dan juga cara summon-nya. Jadi di sini nanti bakal ditulis nih perlu pakai artifact apa, toples apa, dan kalian nggak perlu bingung lagi ya. Dan juga kalau kalian misalnya banyak barang nih, banyak yang kita lakukan itu tinggal cari artifact-nya guys. Jadi kalau misalnya kita mau summon ini, kita udah dikasih tahu
bahan-bahannya apa aja yang kita lakukan itu tinggal nyarinya aja lagi di mana ya, apa elemen stone-nya di artifact-nya, topless-nya dan segala macam gitu ya. Itu bagiannya guys, bagian dari kitanya buat nyarinya gitu ya. Banyak artifact, kalian nggak usah khawatir karena nggak hanya ada slot item utangan, tetapi kita juga ada sediain inventory. Mantap banget kan? Jadi kalian ada tempat nampung yang banyak. Jadi semua yang di hotbar bisa kalian pindahin ke tas biar lebih mudah. Jadi total kalian akan mendapatkan 50 slot di tas dan 8 slot di tangan. Kurang lebih ini sistemnya kayak Minecraft aja. Tumben Bang Andi ya. Jelek banget masuk kotak-kotak gitu. Ini tuh apaan sih di atas kotak-kotak begitu dah? Ya, sabar makanya. Yang kalian lihat di layar alias di video-video gua itu tuh belum versi final. Ya, nanti belum final, guys. Rilis final. Kita bakal rapin semua kok. Jadi makanya bagi yang nonton tolong jangan komplain-komplain tentang itu ya. Pasti kita bakal fix. Gua juga yakin nih pasti ada yang komplain di bawah. Itu waktu treasure hunt kecepatan. Tenang aja ya guys, nanti semuanya bakal dibalancing. Bakal dibalancing. Soalnya kan game-nya itu akan rilis di awal April, makanya gua... Sebenarnya kalau 2 menit nyari 3 barang ya. Nyari 3 barang kayaknya enggak sempit-sempit banget juga waktunya, guys. Tahu ya kalau belum kita coba kita enggak tahu, guys. Kayaknya 2 menit cukup aja sih. Gua buru-buru nih mudah gitu, videonya, bisa aja biar gitu. Kalian bisa tahu apa yang sedang kita bikin. Oh, awal April ya, bentar lagi guys. Secepatnya, terutama sebelum lebaran. Lanjut lagi, kita tambahin achievement di dalam game. Sistemnya itu sama kayak World kayak of Mystery, dimana kalau kalian ya? Beli 250 item, maka kalian bisa claim rewardnya. Yaitu 10 MP. Kok itu sama ya duitnya? Point, kan? Yoi, jadi kita tetap pakai style currency dari WOM, alias duit itu LP. Dan juga satu lagi adalah kristal. Oh, kristal. Kita kayaknya nggak sebut MP lagi sih, karena cukup bingungin ya. Banyak yang bingung ini MP apaan bang kepanjangannya, bla bla bla. MP itu mystery point guys. Makanya kita sekarang ngomongin kristal aja ya, guys. Jadi ini LP atau duit, dan ini kristal. Mantap. Nah, dengan duit-duit ini tentunya kalian bisa pakai buat belanja di toko-toko. Udah beda UI-nya. Dan kita juga udah ubah style ya. Sekarang pas kalian liatin item, nanti bakal keluar harganya langsung di bawah nama itemnya. Dulu kan ada teks harga gitu ya guys di map. Sekarang kita buat lebih simple dan sederhana, jadi duitnya langsung di layar nih. Kita juga ubah sekarang kalau beli, dia otomatis langsung masuk inventory. Jadi biar nggak berantakan lagi nih di lantai, karena dulu kan pas kalian belanja bakal ke spawn ke random ya. Iya, makanya sekarang bakal otomatis masuk ke dalam tas kalian. Udah banyak ya. Mau segede apapun barangnya bakal masuk inventory kalian. Jadi borong aja nih barang-barang di toko dekor buat kalian ini bisa dekorasi museum di museum kita, kan, kalian. Oh iya, kalau kalian perhatiin pas kalian pick up barang ini maka akan muncul area ya, hijau. Nah ini adalah area di mana kalian bisa pajang dekorasi-dekorasi kalian. Kenapa nggak bisa taruh ngasal di lantai? Karena kan banyak pengunjung yang lalu lalang. Jadi makanya areanya sudah ditentukan. Alasan lain itu juga buat optimisasi gamenya biar nggak terlalu nge-lag. Ngomong-ngomong oh, tapi sebenarnya gini guys, kan di sini ada kursi guys tuh. Di sini kan ada kursi. Ya kan? Ya mungkin kursi bisa ditaruh di pinggir, cuman kursi kan juga kadang bagus ya guys kalau kita taruh di tengah gitu ya guys. Jadi kayak kursi panjang berbelakangan gitu, jadi ada yang duduk nanti kayak di mall lah ya. Jadi ada di tengah-tengah itu buat duduk gitu. Walaupun kayaknya ini juga walaupun kita kasih kursi, nggak ada yang duduk juga nih kayaknya guys. Aku nggak tahu ya, apakah kayak bakso simulator yang istilahnya yang datang itu nanti bisa yang ada yang bisa duduk, ada yang enggak gitu ya guys, ada yang berdiri, ada yang duduk. Kita nggak tahu nih nanti ini kursi bisa didudukin atau enggak, tapi bagus aja sih kalau bisa ditaruh di tengah ya guys ya. Biarin aja tembus kayak di bakso simulator kan. Di bakso simulator itu kan kalau kita kan naruh banyak meja gitu di tengah-tengah jalan warung kita itu kan kadang dia tembus meja gitu guys. Ya sih nggak apa-apa juga kalau kayak gitu ya. Cuman ya lihat aja deh nanti guys. Ya, pick up barang, maka akan muncul area hijau apa ya? Ngomong-ngomong mengenai optimisasi, kita udah sediain settings juga buat kalian otak-atik. Jadi kalau kalian nge-lag, kalian bisa bikin grafiknya jadi low biar nggak terlalu sih. Berdampak lagnya. Aku yang tinggi. Settings ini juga sama kayak World of Mystery ya, karena banyak dari kalian udah terbiasa. Next, gue mau kasih tau sedikit mengenai sistem map. Jadi kita udah nggak ada sistem siang malam lagi ya. Alasan kita hilangin itu karena udah kurang cocok sih di game ini, dan juga biar gamenya lebih ringan. Tapi tenang aja kok, walaupun di map udah gak ada siang malam, tetapi rahasia dan juga easter egg di dalam game masih ada dan juga banyak. Jadi setiap map itu bakal banyak area buat kalian explore, dan siapa tahu kalian bisa dapetin barang gratis kan.
Yang non-fiction dan juga gitu. Kalau kalian perhatiin, kita ada improvement di beberapa area. Seperti sekarang tuh dialog NPC teksnya jalan, lalu animasi-animasi UI-nya kita perbagus. Ajar. Dan yang paling kerasa adalah movement. Karena sekarang movement-nya tuh lebih fleksibel dan kalian bisa parkour sebebas kalian. Tapi kalau kalian parkour sampai keluar map gini terus rusak, ya jangan salahin gue ya. Ini parkour. Please. Oh iya, kita juga udah tambahin beberapa skin display case. Jadi kalian bisa lihat ada skin display case untuk Faction Spirit, lalu ada skin display case untuk Faction Beast, dan terakhir skin display case untuk Faction Desert. Bukan berarti kalau Monster Desert harus pakai ini ya guys, ini cuman buat visual aja untuk bikin musim kalian lebih bagus lagi. Kayaknya ini buat, jadi kayaknya display case ini nanti bakal ditaruh juga guys. Jadi nggak kayak yang kemarin aku bilang di video sebelumnya tuh, kalau nggak salah aku berteori gitu ya, kalau misalnya ini display case bakal ada duluan gitu guys. Jadi kalau misalnya mau nambah display case, itu yang di upgrade itu ruangannya gitu guys. Jadi misalnya kita mau upgrade ruangan, nanti display case-nya nambah gitu ya kan. Kayak gitu guys, tapi enggak, ini kayaknya kita beli display case-nya terus kita taruh sendiri. Seperti yang kayak tadi kan tuh ada yang di pinggir buat naruhnya gitu kan. Cuman bisa di pinggir gitu ya kan. Oh, jadi kita bisa beli dan kita taruh kayaknya sebanyak yang bisa kita muat gitu ya di apa di dalam museum kita gitu guys. Kalau kalian ada masukan lagi buat tambahin skin display case, langsung komen di bawah ya, biar gue sama tim bisa tambahin ke dalam game. Oke deh, itu aja untuk videonya. Sebenarnya masih banyak yang gue mau share, tetapi gue diuber waktu nih. Jadi sambil nunggu, kalian pre-register dulu aja nih. Masih banyak yang gue mau share, tetapi gue diuber waktu nih. Jadi sambil nunggu. Ini ruangan yang pernah di-sharing Bang Andi di komunitas kalau nggak salah ya. Jadi ini yang buat enggak di komunitas, sorry, tapi di video Bang Andi yang sebelumnya kalau nggak salah, ini buat yang menaikkan tier monster guys. Jadi kalau misalnya monsternya itu tier 1, pengen dijadikan monster tier 2, jadi kayak dua monster yang sama, contohnya Banaspati merah itu tier 1 sama tier 1 digabung jadi tier 2 gitu guys. Nah, tempatnya kalau nggak salah di sini gitu, buat ngegabungin atau meningkatkan tier monster ya guys. Nah, ini tempatnya nih. Tunggu, kalian pre-register dulu aja nih. Buat di Android ya, bisa kalian pre-register di Play Store. Dan kalau kalian mau lihat aspek lain seperti NPC-NPC di game, kalian bisa klik video ini. Itu aja dari gua. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you Bang Adi. Okay guys, that's it ya. Itu tadi reactionku. Dan ya, kita harapkan nanti satu minggu mungkin ya guys, dari video ini itu udah rilis ya. Apabila tidak ada kendala, tidak ada delay atau penundaan review dan segala macamnya itu, semoga bisa rilis sesuai jadwal yang diharapkan kita dan Bang Andi dan tim ya guys. Jadi kita tunggu saja, kita doain, kita dukung terus, semoga cepat rilis. Nanti kita langsung coba mainkan bersama ya guys. Jadi jangan lupa lonceng, subscribe dan lonceng dulu ya guys ya. Jadi nanti kalau udah rilis kita bisa mainkan bersama. Oke guys, jangan lupa di like kalau kalian suka reaction aku, dan jangan lupa juga like videonya Bang Andi, linknya ada di deskripsi. Nanti kita ketemu lagi di video dan live stream berikutnya. Until then, see you guys on the next one. Bye bye.